Satuan Narkoba Polres Kerinci gencar melaksanakan razia operasi antik 2018 dengan sasaran tindak penggunaan narkoba. Dari razia antik ini, satu orang perempuan berhasil ditangkap sedang asik nyabu bersama rekannya. Perempuan yang ditangkap berinisial MM, 28 tahun, warga Sulak Mukai, Kabupaten Kerinci. Pada saat kejadian penangkapan, anggota polisi menggedor pintu yang diduga tempat dijadikan pesta sabu. Saat digedor, pelaku langsung melarikan diri lewat pintu belakang rumah. Anggota Sat Narkoba yang berada di luar langsung mengejar pelaku yang melarikan diri, yang berjumlah 4 orang. Namun berhasil ditangkap satu orang pelaku, seorang perempuan. Polisi langsung melakukan penggeledahan di rumah tempat dijadikan pesta sabu itu. Di dalam rumah, polisi mengamankan barang bukti berupa 11 paket sabu beserta alat hisap sabu. Pelaku bersama barang bukti dibawa ke Polres Kerinci untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut. Menurut pengakuan pelaku di hadapan penyidik, sudah sering nyabu bersama temannya. Kasat Narkoba Polres Kerinci Ibtu Sofyan Harahap mengatakan barang haram tersebut milik salah satu pelaku yang berhasil kabur. Mereka sudah mengantongi identitas pelaku yang berhasil melarikan diri. Pelaku tersebut sudah masuk dalam daftar pencarian orang. Kasat Narkoba menambahkan saat ini pelaku berinisial MM dititipkan di rutan kota Sungai Penuh karena Polres Kerinci tidak memiliki sel tahanan khusus perempuan. Pelaku dikenakan pasal 114 ayat 1, pasal 112 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara. Saat anggota Satres Narkoba Polres Kerinci melakukan penggerebekan, itu sedang memakai, jadi alat-alat itu masih kita temukan di dalam kamar seperti bong, pire. Dari Jambi, Beni Subarja, Tribrata TV, salam Tribrata.